أكبر ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله الكرام وأصحابه العظام برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. Terlebih dahulu saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira karena sudi Tuhan menjemput saya untuk datang memberikan sedikit tazkirah sementara menunggu masuk insya. Dan terima kasih lagi sekali kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kerana menyediakan kepada saya satu kerusi yang empuk, lebih baik daripada tuan-tuan lah. Jadi saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira sekali lagi. Jadi yang saya hormati Tuan yang menjemput saya, Tuan Pengurusi, Tuan Bendahari, Tuan Setiausaha, Tuan-Tuan EJK, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilan, Ustaz-Ustaz, Asatizah, Ustazah-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengucapkan sepatah dua kata daripada tajuk yang telah diberikan kepada saya sebentar tadi. Yang saya ni dijemput dah hampir sebulan pun, tapi dia beri tajuk baru tadi. Jadi saya akan cakap tajuk spontan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan muslimat yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebut mengenai tasawuf ini, saya ni jadi takut. Yang pertama, saya takut saya ni bukanlah ahli di bidang tasawuf. Makan pun banyak, itu pun banyak, sembarang pun banyak. Jadi nak cakap tasawuf ni saya takut. Pasal apa takut jadi sembarang? Yang kedua, saya takut kalau-kalau apa yang saya cakap ni tak betul pula di sisi agama. Takut lagi sekali. Yang ketiga, saya takut pula perempuan-perempuan nanti tersalah faham apa yang saya cakap. Jadi saya mohonlah kerjasama dari tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah dan juga yang lebih mengetahui daripada saya. Kalau saya tersalah cakap, tersalah menyampaikan tajuk yang diberikan pada malam ini kepada saya itu, mohon sangat-sangat diperbetulkan saya yang jadi dan kita ada ilmu. Jadi segala teguran tuan-tuan, perempuan nanti saya akan terima. Ibarat kata orang Melayu, kecil tapak tangan, sejum mereka saya tandakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita sebut mengenai tasawuf, iaitu satu ilmu yang ada di dalam perbicaraan ataupun cabang-cabang ilmu di dalam agama kita. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah beriktikad salah satu di antara ilmu yang wajib
dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf itu ialah ilmu tasawuf. Dan di dalam 73 kaum yang Nabi sebut, satu kaum saja yang akan masuk suju itu, hanya satu kaum sahaja yang ada di dalam kaum itu ilmu tasawuf. Jadi itulah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau adalah orang itu kata ilmu tasawuf ini bukan daripada Islam, ilmu yang ada kemasukan dari Syiah ataupun Hinduism ataupun Rumusiah ataupun Batiniah dan sebagainya, maka itu jelas dia bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Iqtizal, iaitu orang yang tergelincir dari antekon ahli sunnah wal jamaah. Dari perkara yang paling penting dalam ilmu tasawuf ini, iaitu wajib kita beraktifat adanya ilmu tasawuf di dalam Islam. Kalau siapa yang tidak antekon ilmu tasawuf ada dalam Islam, maka wajib keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia mengaku iaitu orang ahli sunnah wal jamaah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah Ta'ala ini amat luas. Satu ketika Nabi Musa alaihi salam diajar oleh Nabi Khidir alaihi salam sampai di satu tempat di tepi laut. Nabi Musa dan Nabi Khidir ini duduk memandang kepada laut. Tiba-tiba datang seekor burung. Burung itu meminum setitik daripada lautan yang amat luas. Maka bersabdalah Nabi Khidir alaihi salam kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, perbandingan ilmu yang dimiliki oleh sekalian makhluk ini berbanding dengan ilmu Allah Ta'ala, umpamanya laut, lautan ini dengan setitik yang diminum oleh burung, di mana tak sampai ke setitik itu." Maknanya tak sampai setitik pun daripada air laut, ilmu yang ada pada manusia dan jin dan para malaikat dan sekalian makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Bermakna begitu luas andimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita tak terkaji. Kita hanya wajib dari Allah Ta'ala bersifat pengetahuan, di mana ilmunya tiada batas. Ilmu Allah Ta'ala tidak ada mula, tidak ada akhir. Tak macam ilmu kita, tuan-tuan. Kita mula dengan jahil, kemudian kita belajar babu ini. Itu pun banyak lagi yang tak hati. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lalai. Itu ilmu manusia. Ilmu Allah ini tak ada mula, tak ada hati. Qadim lagi azali. Jadi, Nabi Musa diberi penerangan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Walaupun ilmu yang dimiliki oleh manusia dinisbahkan oleh Nabi Khidir alaihi salam tidak sampai ke setitik daripada air yang diminum oleh burung itu, namun kita masih tak dapat nak menguasai semua pun ilmu yang tak sampai setitik itu. Jadi segala ilmu yang ada di dalam alam ini, ya, ilmu yang ada di dalam alam ini semuanya adalah ilmu Allah. Tak kira lah ilmu apa pun tuan-tuan, cuba tuan-tuan sebut apa ilmu, semuanya itu ada daripada ilmu Allah, pengetahuan Allah. Jadi bukanlah ilmu tauhid, fiqh, tasawuf saja. Itu baru sedikit daripada dia. Bahkan dikatakan sekalian ilmu yang wujud di dalam
anak ini adalah sedikit, lebih sedikit daripada pengetahuan itu. Yang paling besar ilmu itu ialah ilmu tasawuf. Sekalian ilmu itu duduk di dalam ilmu tasawuf. Tuan-tuan cukup oleh ilmu apa itu, tuan-tuan? Ilmu itu ada di dalam tasawuf. Tuan-tuan cuba sebut ilmu apa? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid ada ke tasawuf? Ada tuan-tuan ilmu tajwid di dalam tasawuf. Semua ilmu duduk dalam tasawuf, tuan-tuan. Saya contohnya ilmu tajwid. Cuba tuan-tuan ingati kembali. Ilmu tajwid ni tuan-tuan dia cara tak banyak. Ada empat yang bagi dia. Betul tak? Bagi atas, bagi bawah, bagi depan, bagi mati. Ada bagi lain ke? Bagi timah bunga tu. Bagi atas, bagi bawah, bagi depan, bagi tengah-tengah, bagi mati. Ada bagi tengah-tengah. Bagi tengah-tengah bunyinya apa? Tak ada bunyi. Tak ada pun. Ada empat dia bukan. Dalam bahasa Arab, bagi atas tu namanya fatwa. Bagi bawah tu orang Arab panggil kasrah. Bagi depan tu orang Arab panggil domah. Bagi mati tu orang Arab panggil sukun. Dalam ilmu tajwid dia bagi fathah, kasrah, domah, sukun. Atas, bawah, depan, mati. Dalam ilmu nahwu bagi atas tu dipanggil nasab. Bagi bawah tu dipanggil khofah. Bagi depan ataupun domah tu dipanggil rafa'. Bagi mati dipanggil jazam. Baik, kita terjemah dalam bahasa Melayu. Bagi atas ni apa dia? Percaya kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala, Ta'ala yang Maha Tinggi. Ta'ala maknanya tinggi. Itulah. Tinggi atas. Adakah Tuhan duduk atas arah? Jangan cakap begitu. Bila nanti jadi buah lagi, nanti mula. Baik, jadi bagi atas ni apa dia? Hikmah disebutkan dari atas mula-mula kami belajar ilmu tajwid di perguruan supaya kita mentauhidkan Allah dulu. Kenal Allah dulu yang Maha Tinggi. Awal din ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah mengenal Allah. Maknanya dikehendaki dengan awal-awal agama tu kenal Allah dulu. Bukan kenal astro dulu, kenal Allah dulu. Bukan kenal nyanyi dulu, kenal Allah dulu. Maknanya kita diwajibkan hidup ke atas muka bumi ini, mula-mula kita kena kenal siapa? Allah dulu. Bukan kenal selain Allah. Itulah yang Nabi kata, bayi yang bangun langit itu bersih umpama kain putih. Ibu dan bapanya lah yang memajusikannya atau menyahudikannya atau menasranikannya. Bila dia cukup umur, tiba-tiba dia tak masuk Islam, kaki belaka kan? Ada yang muda, ada yang hidup, ada yang kristin, ada yang budi, ada yang ba'ai, ada yang tak ada agama. Ada yang berbagai-bagai fahaman. Ada yang langsung tak percaya ada Tuhan. Ada yang dah Islam murtad keluar masuk Kristian. Di Malaysia ada lebih hampir 30,000 orang Melayu masuk Kristian. Ada persatuan Kristian Melayu Malaysia diluluskan oleh kerajaan. Tanya kepada kerajaan kerana meluluskan persatuan Melayu Kristian Malaysia. Hebat. Malaysia boleh. Boleh apa? Boleh murtad. Itulah keindahan di antara keindahan mereka sebuah negara Islam. Orang Islam boleh murtad. Dulu tak boleh, sekarang tak boleh. Jadi macam Indonesia. Ya,
satu hari jangan terkejut lah. Kalau cucu tuan-tuan masuk presiden, tuan-tuan nak marah tak boleh lah. Sebab apa dia kata, undang-undang kata boleh. Bapak nak kata apa? Bapak nak masuk penjara? Bapak nak tahu? Bapak dia pula nanti dihantar-hantar ke penjara. Pasal apa? Lawan undang-undang. Baik, pasal apa dia bilang begitu? Pasal mula-mula hidup tak kenal Allah. Mengaji tajwid pandai, tarannum pandai, baca Quran sudah, masuk musabaqah, hebat. Tapi inilah yang Allah Ta'ala kata, rubba qari ilal Quran wal Quran liyal anah. Disebut oleh ulama. Ulama kata rubba qari ilal Quran wal Quran liyal anah. Kebanyakan orang baca Quran, Quran melaknat. Sudah dia berdua. Tajwid pandai, tafsir tak pandai. Makna tak kiri. Baca Quran pandai, yang menurunkan Quran tak pandai. Itulah hikmah dia tuan-tuan, kita baca Quran sepatutnya. Kita faham apa makna bari di atas tu. Alif di atas, maknanya mula-mula kita hidup di dunia ni berkaitan dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, bila aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk beribadah. Nak ibadah macam mana? Kena kena Allah. Kena Allah macam mana? Qul huwallahu ahad. Kata olehmu ya Muhammad, ialah Tuhan yang bernama Allah, yang Maha Esa. Ahad maknanya tauhid. Dia bagi tauhid kan? Dengan tauhid. Adik kita faham tak tauhid? Tauhid tiga serangkai wahabi tu. Nak sesat ni. Ya? Yeah? Tauhid kita bukan tauhid tiga serangkai. Tauhid kita tauhid Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada pada zaman Rasulullah sampai zaman Salafus Soleh sampai sekarang. Dengan ubah-ubah tauhid itu. Ha? Membezakan uluhiyah dan rububiyah itu bukan ajaran Rasulullah. Itu ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang daripada ilmu Qalmiyah yang dulunya sesat. Baik, saya tak nak cari ubat itu. Sebab tak ada dalam cari ubat itu. Nak cari ubat tasawuf itu. Jadi dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tajwid pun dah ada tasawuf apa dia? Yang pertama dia suruh kita mentauhidkan Allah dulu. Tauhidkan Allah dengan mana mengenal Allah. Mengenal Allah dengan mana tidak mensyirikannya. Tidak mensyirikannya dengan mana hendaklah berlaku takwa. Takwa itu tasawuf kata tuan. Ya, baik itu mana kata baris di atas. Orang Arab panggil fathah. Baik, dalam ilmu tadi pun dah ada tasawuf. Bila kamu dah kenal Allah, barulah baris di bawah. Apa dia baris di bawah? Iaitu kamu tunduk dan patuh pada perintah Allah. Ya? Tunduk dan patuh pada perintah Allah. Allah turunkan Rasul. Turun mana di bawah. Dan sampai di bawah, hukum Allah itu kamu terima. Sami'na wa ata'na. Ya, segala hukum Allah kena terima. Ud'ulu fi silmi kafah. Masuklah kamu dalam agama Islam keseluruhan. Islam ambil daripada mana? Daripada agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada para anbiya wal mursalin. Semua rasul-rasul ni bawa agama tauhid, agama Islam. Tak ada Nabi bawa agama Nabi. Tak ada Nabi bawa agama Yahudi. Orang kali saja menipu kita. Dia kata agama Samawi ada tiga. Agama Nasara, agama Yahudi, agama Nasara, agama Islam. Itu ilmu penipu so. Semua Nabi-Nabi adalah agama Islam. Mana ada agama Yahudi? Ada Nabi agama Yahudi? Ha? Tentu cari sejarah ada ke Nabi agama Yahudi? Yahudi itu hanyalah nama daripada salah seorang anak Nabi Yakub namanya Yahuda. Maka orang-orang Mesir Timtiah menggelarnya Yahudi pada pihak bangsanya. Jadi anak Nabi Yakub ni ramai 12 orang, cucu dia lagi cicit
maka golongan ni orang panggil dia Yahudi, iaitu bangsa Yahudi, keturunan Nabi Yakub. Lepas tu mereka ni beragama Islam, orang panggil pula agama Yahudi juga, agama yang dianut oleh keluarga Yahudi. Itu datang agama Yahudi. Tapi agamanya Islam lah. Semua Nabi-Nabi beragama Islam. Tapi orang tadi sekarang buku kita baca agama itu tiga. Agama Samawi tiga. Itu sesat lagi menyesatkan. Lepas itu dia tulis pula dalam sekolah itu. Ha? Agama tertua di dunia agama Hindu. Habis Nabi Adam Hindu pun tanya orang. Ilmu sesat turun kat dalam sekolah. Ustaz-ustaz dia ambil. Kenapa tak dia tegur? Ya, dia tegur. Dah kerja, boleh kita tegur ni, apa tak dia tegur? Makan gaji buta, mau tegur. Nak tegur takut. Takut jadi syaitan isu. Ada ilmu penakut. Ya, jadi syaitan isu. Ha. Kamu tegur panjang. Ilmu banyak. Ngajau lah. Nak cakap ada yang boleh, ada yang tak boleh. Syaitan isu. Kamu takut Allah kah? Kamu takut manusia? Takut sangat kah mengundang manusia? Mengundang Allah tak takut? Dia kamu kata masuk penjara, kamu dah takut. Ya Allah Ta'ala sebut masuk neraka, kamu tak takut. Ya minka namnya qadaruhu al-fasanatin mimma ta'udun. Yang tu kamu tak takut. Sehari di akhirat, terasa seolah-olah 1,000 tahun hidup di dunia. Kamu tak takut. Dalam hadis Nabi kata sehari di akhirat terasa seolah-olah 50,000 tahun di dunia. Kamu tak takut? Toliah hari tarikh kamu takut? Masukkan kemudian 3 tahun kamu takut? Ya? Ditukar bersabar Sarawak bintu lu bin apa lagi kamu takut? Tapi diterajang masuk neraka kamu tak takut? Manusia jenis apa kamu hidup? Nanti di akhirat kamu akan jawab di hadapan Allah. Ni orang-orang alim yang tak boleh nak menegur. Ya? Jadi sesat orang yang belajar. Inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sistem pembelajaran yang diasaskan dari kaedah orientalis, yang dibawa oleh penjajah, dijadikan Wahabi sebagai belajarnya. Di kadang buku diberi anak-anak kita belajar, anak kita belajar. Di dulu pun kita turut belajar. Di antaranya mereka mengagungkan Syekh Muhammad Abdul sebagai tokoh menjadi turun ke 19. Itu Wahabi besar juga. Minta tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sekolah, dia cerita ilmu yang wajib dipelajari 3. Tauhid, fiqh, akhlak. Tasawuf kena. Menyamari. Kata anak akhlak. Akhlak tu main mana? Ya? Tasawuf pergi ke mana? Belajar tauhid sekadar sampai sebab dulu. Kat tu ya. Lihat dah lah. Sakit gigi jumpa tu bomoh lah. Belajar surat tauhid sekadar sampai sebab dulu. Apa dari Allah Ta'ala dah? Ada Allah. Yakin tak? Yakin. Sakit kepala? Cari tu bomoh. Kenapa tak minta ke Allah Ta'ala? Minta bomoh power sikit. Allah Ta'ala minta ke dalam lah. Siapa ngaji Allah tu? Tapi tauhid ngaji, sebab 20, tu ya. Dalam ngaji fiqh lah, ibadah dengan nikah. Pemayang, nikah, pemikah, mayang. Tu ya kita. Ya? Undang-undang riba, bank riba, bank tak menurut undang-undang Islam yang sebenar, dah sabi. Dia tak ajar lah, bak, mu'amalah, perundangan Islam, jinayah. Dia kata, tu ya. Baik. Maka orang boleh takut dia nak sebut tasawuf pula. Apa dia tasawuf? Jihad sabi gila. Orang hari bila kata sebut tasawuf, dia kena berzikir sampai tak ingat dunia. Itulah orang tasawuf dia kata. Nah, dia tasawuf ni, orang tasawuf ni tak ada dunia, tak ada apa. Dia kena berzikir. Orang tak faham lagu tu. Siapa ngajar? Itulah orang tadi. Dan orang tadi sebenarnya dia orang tasawuf lagu tu lah. Dan
orang-orang tasawuf yang tak faham tasawuf. Dia kena berfikir, tak kira dunia nak jadi apa, tak kisah. Akhirnya terlupa dia jihad sabilillah. Terlupa dia kepada bercakap yang hak. Terlupa dia kepada perintah Allah. Wal asri innal insana lafi khus illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqa wa tawasaw bis sabr. Lupalah dia kepada perintah Allah menyuruh manusia ni berpesan-pesan. Apa pesan-pesan? Bukan pesan suruh hidup. Bukan pesan suruh pasca aku datang datang sikit. Itu menipu gaji namanya. Berpesan-pesan dengan mana kita ni menegur orang-orang yang tak taat perintah Allah. Ya mahu Nabi Ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada dah kita buat? Ha, itulah tasawuf tuan-tuan, berani kerana benar. Berani menyampaikan Islam, berani menegakkan Islam kerana takut kepada Allah, bukan kerana manusia. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada takut kepada manusia. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa itu? Inna awliya Allah. Wali-wali Allah. Wali itu banyak mana ni tuan-tuan. Orang-orang yang memperjuangkan hukum Allah, yang yakin hanya Allah yang boleh memberi berkat. Mereka tidak ada takut kepada makhluk, mereka hanya takut kepada Allah sahaja. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tuan-tuan ada takut kepada manusia atau tidak? Tuan-tuan ada takut atau tidak kepada ancaman manusia? Kalau nak menyampaikan kebenaran, takut nanti kena tangkap. Takut nanti toliah kena tarik. Saya pegang 4 toliah belum kena tarik tadi. Kena tarik aku berhenti. Baik, kalau ada perasaan takut tuan-tuan, itu namanya bangsa hari ini dia panggil hipokrit. Dalam kitab dia sebut munafik. Munafik ni tempat dia tak mana tuan-tuan? Nun, neraka paling bawah. Jadi, lebih bawah daripada Fir'aun, Namrud, Aman dan Qarun. Lebih bawah daripada Iblis dan syaitan laknatullah alaihim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham makna tasawuf itu bukanlah hanya zikir nak jadi wali. Ya? Zikir nak jadi wali bukan yang tu sahaja tuan-tuan. Yang itu tu cabang dia saja, korok-korok dia saja. Yang ibarat kalau kita kata pokok tu cabang pokok manggis. Pokok manggis dia banyak cabang kan? Itu dia punya branch-branch dia saja, cabang-cabang dia. Ada cabang tak ada buah pun. Zikir dia banyak. Tapi tak masuk ke hati pun. Dia tak kabur untuk semua hukum dunia banyak ke? Zikir nak kaya pun dia. Zikir nak kena rupang pun dia. Macam tu kerana Allah. Zikir nak kaya kerana Allah. Ya? Zikir nak dulu puasa. Macam Yasin nak dulu puasa. Itu kerana Allah tu. Ada kerana yang lain tu. Tasawuf tak ada lah tu. Boleh ke? Boleh lah. Kita minta kat Tepekong. Tapi keikhlasannya tak, degree-nya kurang lah. Orang yang betul-betul ikhlas, kita tengok Nabi SAW. Nabi SAW apabila dia diuji dengan kekurangan makanan, tak ada makanan diberi kepada isterinya, tidak ramai juga. Ya, sampai ikat perut. Nabi baca surah apa? Waqi'ah. Nabi baca surah Waqi'ah bukan minta pada Allah supaya turunkan. Nabi baca surah Waqi'ah supaya Allah Ta'ala masukkan ke dalam hatinya dan dalam hati-hati isterinya supaya redha dengan ujian Allah. Bukan minta diturunkan rezeki, bukan minta diturunkan mak ke makanan dari langit, tidak. Ya, Nabi minta, ya Tuhan, dengan berkat surah Waqi'ah, jadikanlah kami orang yang redha dengan takdir. Itu yang Nabi baca. Kita pula bagi-bagi baca surah Waqi'ah. Ya Tuhanku dengan berkat surah Waqi'ah, kayakanlah aku, naikkanlah pangkatku. Ya, banyakkanlah gaji aku. Ya banyak betul-betul aku.
Boleh tak? Boleh, tak salah. Tapi namanya ikhlas yang pada redak. Nah. Ibaratnya awak dah masuk universiti, dia duduk tadika situ boleh duduk. Mengaji lah juga. Tapi tadika lah. Umur 40 tahun tadika lagi. Itulah ibaratnya. Ya. Yeah. Ha. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukanlah salah niat tu. Tapi rendahnya kita di sisi Allah. Tak naik-naik semayang daripada umur 4 tahun, 7 tahun sampai sekarang dekat 22 tahun dah, 57 tahun dah kita kata. Dia tak pernah rasa khusyuk, tak pernah rasa zauq, wijdan, tak pernah rasa lazat, lazat pun jadilah. Tak zauq pun tinggi sangat dah, panak lagi dah tinggi. Ya, kita kata lazat pun jadilah, lazat pun dah ada. Lepas tu fahsyat dan mungkar buat lagi, astro syok lagi tengok. Hindustan menyanyi nampak pusat, tengok lagi, minat lagi. Patang bini tak tengok lagi. Kuliah bukan. Bini mari apa buat tidur. Tapi bukan awas ni lah orang tempat lain. Yang bini tu pula, tengok Syaruh Khan pula. Patang lagi tak ada ya. Syaruh Khan isimnya. Datang suami, buat-buatlah menyusul anak pula. Hipokrit kan? Baik. Umur dah tua dah, bila semayang masih teringat Tuhan, tak terasa takut. Tak terasa tak takut kepada Allah Ta'ala. Umur dah tua tak terasa lagi lazat dalam semayang. Tak terasa tertidur. Fawailul lil musallin. Dah ustaz. Fawailul lil musallin itu ialah orang-orang yang semayang, yang melambat-lambatkan semayang sehingga habis waktunya. Itulah nak kahwin bagi orang semayang. Kalau semayang pun masuk neraka lagi, buat apa semayang? Jadi itu maknanya bagi orang yang melambat-lambatkan semayang sampai habis waktu. Tak kena mengena dengan orang yang tak kesung. Dia kata lagu tu. Mengaji lagi dengan wabi lagu tu jadi. Saya pernah dengar dulu kan. Satu orang penceramah popular wabi. Penceramah dalam TV. Al-Kulliyah. Lama dah. Dia kata, kalaulah fawailul lil musallin itu merujuk kepada orang semayang yang di luar waktu. Dan merujuk kepada orang semayang tak khusyuk, maka semua orang Islam ni masuk neraka belaka sebab tak khusyuk. Kalau semayang pun masuk neraka juga, baik juga semayang. Dia kata lagi tu, bodoh ke ceramah. Fawailul lil musallin itu ada dua penelitian di sisi ulama tafsir. Ya, buka dalam tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Ibn Abbas ni? Sahabat baginda Nabi. Fawailul lil musallin itu maknanya neraka wail bagi orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang-orang yang sembahyang yang lalai. Lalai itu ada dua makna. Yang pertama, lalai dengan makna tak ingat Allah. Dalam sembahyang macam-macam dia ingat. Tumiam ingat, kedua dia ingat. Apa lagi, tikasa dalam TV dia ingat. Macam-macam dia ingat. Maka tu namanya lalai sahun. Maka dia ni akan masuk neraka wail. Bagi tafsir yang kedua pula, iaitu orang yang melambat-lambatkan sembahyang sehingga habis waktunya. Maka orang ni dah dipegatlah sensornya. Kalau semayang lalai itu pun masuk neraka wail. Kalau melambat-lambatkan semayang sampai habis waktu, itu lagi berat dapat dosanya. Lagi azab lah dia. Baik ya. Itu pengertian yang diartikan oleh Ahli Sunnah wa Jamaah. Tuan-tuan boleh buka tafsir Al-Qurtubi Ibn Hattab dan tafsir Ar-Razi karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala, wafat tahun 610 Hijrah. Salah seorang ulama usuluddin, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kebanyakan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dia katakan semua mengatakan sembahyang fawailul lil musalli itu ialah orang yang tidak khusyuk. Sebab apa? Sebab ada ayat di depan qul a'lamul mu'minun alladziina hum fi salatihim khashi'un. Kan tidak dekat sebutlah khashi'un, siapa dia? Al-mu'minun, orang beriman yang sembahyang khusyuk. Kalau beriman yang tak khusyuk, nak tahu dia tu.
Ada tuan-tuan, ada hujahnya ulama-ulama ahli sunnah berhujah demikian. Tapi kita ni dah rasa risau kalau mati dia ni lah, kalau aku lagi mati lah. Malam tak pernah khusyuk, merasa mana lah. Ada yang rasa lah. Pernah dah kita mencari itu sebab apalah jadilah dunia, ulama dah semayang. Tak pernah rasa lah kan? Barangkali ada salah-salah yang kita tak mengaku salah tu. Barangkali ada salah-salah yang kita mengaku salah tapi belum taubat tu. Barangkali kita buat salah dengan bersekongkol dengan orang yang memang buat salah tu. Kita tidak boleh datang lazat dalam ibadat di tuan-tuan kadang-kadang kerana beberapa sebab mengenai dosa. Kadang-kadang kita tak tahu dosa. Kita sangka tak berdosa. Tuan-tuan ada fikir tak tuan-tuan? Dulu ni kan kita sekolah menengah dulu. Tuan-tuan sekolah menengah. Dulu ada sekolah menengah. Tak ada? Tu masih di universiti ya? Baik, cuba kita ingatkan. Dulu kita sekolah dulu kan kat sekolah menengah. Sekolahnya bercampur lelaki perempuan kan? Ataupun tuan-tuan semua mengajar sekolah lelaki sahaja. Sekolah saya dulu sekolah lelaki sahaja. Ya, sekolah menengah King Edward VII. Typing dia. Tapi tak lama, tahun dia, saya lari balik kampung. Masuk pula sekolah lelaki perempuan campur. Syok ke? Campur-campur. Dulu lelaki-lelaki semua. Kita pun ada terfikir tuan-tuan. Kita duduk dalam kelas tu, cek kuat tu kita. Letak dalam kelas, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Sampai datang lelaki perempuan, lelaki perempuan. Kawin belum, tapi cikgu dah kawin-kawin dengan kita. Pernah tak tuan-tuan rasa tu berdosa? Pernah rasa tak tu berdosa? Perempuan sebelah tu bukan bini kita, bukan adik kita. Ya, kawan je. Bukan aurat ke tutup aurat ke? Kita katalah dia tutup aurat, tak apalah tutup aurat pakai tu dalam mustaki semua buka lah. Ya? Baik, nanti cakap. Cakap ke kata halal tak pada syarak? Nah, cakap baik. Boleh tak cakap tu? Ya, Imam Syafi'i kata yang boleh kita bercakap antara laki-laki dan perempuan tu lima perkara saja. Kerana nak berubah, kerana nak berjual beli, kerana nak bertanya takut sesat jalan, kerana nak belajar perduaan, dan satu lagi kerana keterpaksaan seperti di dalam pasar, dalam kapal terobat. Kalau dalam sekolah tu terpaksa kerja. Bukan terpaksa kan, saja kita pilih sekolah dan betul kan. Betul tak? Sekolah lain tak ada yang tak campur, ada saja tak pergi. Sebab apa tak syok? Campur pun syok. Ada pula satu sekolah di Sendayan, Negeri Sembilan, tuan-tuan. Ha? Guru besar dia sebelum pergi haji. Dia asingkan pelajar lelaki dan perempuan. Kemudian ada satu orang Melayu perempuan, dia pergi report dekat PPD. Dia kata apa? Bila perempuan lelaki tak campur, mana datang semangat nak belajar? Lagu betul, tuan-tuan. Orang Melayu juga. Nak kata bodoh, tak bodoh. Pengang tu. Bila cikgu besar ni balik ke sini, dia dipanggil oleh PPD supaya ubah balik. Guru besar ni kata apa? Saya dah buat hukum sebelum saya pergi ke Mekah supaya saya tak mati pasi tuan. Kalau tuan nak ubah, ubahlah. Kebetulan dia pun nak enjin. Ya? Jadi dia pencin, orang pun ubah pula. Tu kat saya, di sini kan. Baru, orang pun untuk cikgu besar ni. Berani dia. Ya? Haa, baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dulu kita pernah sekolah campur lagi perempuan dalam kelas, ada yang tutup aurat, yang dibuka aurat, Ramasari, Putu Mayang, Kumari, Amoy, dia buka lah, dia tutup aurat ke dah? Tentu tak tutup aurat dah. Orang perempuan ni tuan-tuan ya, kalau kita lihat dalam kitab Matlah Al-Badrain juga lah, terus buka lah kitab, soal-soal di picit. Dia kata aurat lelaki perempuan dengan perempuan kafirah, dengan perempuan muslimah, auratnya seluruh tubuh. Apatah lagi kalau perempuan kafirah dengan lelaki yang muslim.
perempuan kafirah dengan muslimah, ya muslimah pun seluruh tubuh. Kita pergi hantar anak muda sekolah yang yang bercampur lagu tu, yang tak tutup aurat, kita rasa bersalah dah. Saya nak tanya tentuan, dia bersalah dah agak-agak lah. Lepas tu dalam kuliah tanya ustaz macam mana nak khusyuk dengan sembahyang. Allah, Nabi ubah anak yang tu dulu. Tu nak dia buat. Nak khusyuk konon, masjid tak tinggal, dosa pun tak kena nak khusyuk pak. Nak syuru boleh, nak khusyuk tak boleh. Dosa tak tinggal, nak khusyuk main mana. Ni cakap perak pula. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tanya macam mana nak dapatkan kesabaran, takwa. Macam mana nak mari kesabaran takwa? Oh, lu anak kat sekolah duduk dia bermaksiat, kita hantar dia pergi bermaksiat, tiba-tiba nak tanya macam mana nak takwa. Nak takwa pun ni boleh. Nak takwa jauh sekali. Mana boleh takwa sikit, apa, ambil sikit yang Islam yang kita suka, tolak sikit Islam yang kita tak suka, mana boleh? Dalam Quran dia kata afatuk minu nabi ba'dil kitab, adakah kamu hanya beriman dengan separuh hukum kita? Sikit yang kita saksi kita terima, tak saksi kita tolak. Lepas tu cik sembang nak kosyuk dengan sembahyang, tanya tu tak menajabah, tak masuk akal tu. Tanya tu soalan macam mempersendakan Allah. Tanya tu soalan mempersendakan agama. Macamlah penyanyi. Saya bersyukur kerana dianugerahkan pemenang AJL, anak di Lembek. Saya bersyukur kerana menang AF, anak Kerang. Alhamdulillah. InsyaAllah tahun depan buat lagi. Main-main dengan kalimah-kalimah Allah. Itu dalam Quran disebut mustahzi'una billah. Orang yang mempersendakan dengan Tuhan. Mustahzi'una bil ayatillah. Orang yang mempersendakan dengan ayat Quran. Siapa mereka itu? Al-munafiqun. Tuan-tuan bukalah surah Al-Baqarah. Tadi saya baca, tuan-tuan kata dia saja baca syair Arab ke mana, dia kata Quran. Tuan-tuan buka dari Quran, ada di jabat tu. Baik tuan-tuan, dia rahmati Allah. Tasawuf ni sebenarnya bukan mengajar kita ni semata-mata zikir. Ya. Tasawuf mengajar kita supaya berani berkata yang hak, supaya manusia kembali kepada Allah. Bukanlah tasawuf tu suruh orang berzikir, kemudian lupa dosa. Zikir nak menuju kepada Allah tapi dosa tak terasa. Tasawuf ni dia suruh kena dosa, kemudian tinggalkan dosa, barulah bertakarub kepada Allah. Dosa pun tak kena, macam mana? Tentulah boleh pergi cari kedai buku. Atau mungkin tentulah mudah belajar banyak kali. Saya dengar dia adik benang, tak tahulah. Ya, yeah? Dalam kitab Az-Zawajir bagi Imam Ibn Hajar, dalam kitab Az-Zawajir, iaitu kitab Zawajir ni, sekarang Imam Ibn Hajar cerita tentang dosa-dosa. Dalam kitab tu dia sebut ada lebih 400 jenis dosa. Dosa ni banyak tuan-tuan, bukan 10 je. Bukan 20, bukan minum arak, bina bunuh orang je. Yeah? Itu baru beberapa sahaja. Dosa ni ada lebih 400 jenis, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, tu pengarang kitab Fathul Bani. Dan termasuklah dosa ni, kita tak rasa tu dosa. Itu dosa dua kali. Buat dosa tak terasa tu dosa. Silap ni bulan tak kata tu dosa. Buat dosa tak kata tu dosa. Menghampiri kufur sebenarnya. Kita dah rasa dosa aku dah kena, aku pun kena dosa. Betul ke kena dosa? Ini dosa yang orang tak perasan ni tuan-tuan. Ya? Yeah? Tuan-tuan tobat dah lagi. Tobat dah, menjaya dah. Tak sekolah dah pun. Anak-anak. Kenapa tak cari sekolah yang mendidik anak supaya bertakwa kepada Allah? Ya? Yeah? Yang dulu kita dah lepas sudahlah anak bagilah pula jadi waladun solehun yad'u lahu.
anak yang solat yang mendoakan baginya. Cuba balik nanti kita bincang dengan bini kita, dengan suami kita. Anak kita ada 7 orang, bang. Kalau kita mati, anak mana yang akan doakan kepada kita? Anak kita semuanya minat mendengar ceramah Ustazah Maria Diri je. Dengan Ustaz Maradona. Tak ada seorang pun ustaz yang minat nak jadi ustaz, nak minat jadi ustazah. Ia akan jadi orang yang mendoakan kita. Yang Nabi kata, idza mata bani Adam yang qata'u amaluhu illa thalatha. Apa dia? Sadaqatun jariyatun ilmu yang fa'ubi. Wa waladun salihun yadu'u lahu. Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak solat. Yang mendoakan dia bukan kata doa saja, dia kena jadi solat dulu. Kalau doa, ayah bayang dia pun tak jadi. Oh, dia kata nanti kalau mak mati, kau doa dia ni tau. Supaya mak tak masuk neraka, ya. Tau. Ha, nanti mak kena ajak kubur pula, kau tak sembahyang pun tak apa, kau doa mudah dah. Macam tu kan? Sebenarnya anak yang soleh ni, tuan-tuan. Ya? Yeah? Kita semua dah tahu dah. Saja nak cerita, ya dah. Ya? Yeah? Amalan itu menyebabkan ayah dan mak jadi direhatkan oleh Allah di alam barzakh. Bukan kata dia doa apa, dia tak doa apa. Tak kira doa tu mana kata amalan dia tu menyebabkan ayah dan ibu ni direhatkan Allah di alam barzakh. Itu kata waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan baginya. Maknanya amalan soleh dia tu, dia sembahyang, dia menuntut ilmu. Ya, dia bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amal ibadah dia tu secara automatik menyelamatkan mak ayahnya di alam barzakh. Itu makna kata waladun salihun yad'u lahu. Baik anak kita ni abang, yang mana seorang yang akan jadi tukang yang menghantar pahala-pahala kat kita. Tuan-tuan ada tak anak yang tak sayang ke rumah? Cuba balik tanya anak-anak semua sayang ke? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita tak mendidik anak kita supaya sembahyang betul-betul sembahyang. Bukan sembahyang-sembahyang ke. Bukan sembahyang yang main-main tak kenal Allah tu berlambar. Nak ni sembahyang betul-betul ni. Bukan sembahyang memang sembahyang sehingga inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ni yang sembahyang yang macam ni. Kalau setakat ni patut ayam sembahyang pun batal sembahyang pun dah tahu. Umur dah dekat 60. Batal sembahyang pun dah tahu. Sembahyang pun masih mengayuh sampai. Tak mengayuh sampai. Sebenarnya Allah alunah mudah pun lah. Dia kaya macam burung nak terbang pun ada, macam sampai pun ada. Lepas tu terus turun ke Mak Dina, tak ada apa pun dia ada. Batal lagi semain dia bunyi. Masa apa Pak Imam lambat dengan rokok. Kadang-kadang jadi lekat kat telah ni. Ya, batal bayar ada lebih 70 kalau batal bayar. Dia tengok awak lompat batas sembahyang, berlambak-lambak, Masya Allah tuan-tuan. Lepas tu dia punya makruh, dia punya batas juga lah tuan-tuan. Ya? Haa, tegur tak boleh. Dia semangat hajibat. Baik. Yang Allah Ta'ala kira sebagai berpahala kepada mak ayah dia di alam barzakh nanti.